Halo, assalamualaikum semuanya. Semoga kabar kita sehat-sehat saja ya dan bisa lancar menjalankan ibadah puasa nanti. Saya akan berbagi resep ide jualan yang lagi viral hanya menggunakan 3 bahan saja. Yang mau tahu caranya, nonton videonya hingga selesai ya. Ini rekomendasi banget buat kalian. Bahannya sedikit, cara buatnya simple, untungnya banyak. Rasanya dijamin enak, menyegarkan, dan begitu nikmat. Yuk kita langsung saja ke resepnya, tidak usah berlama-lama. Kita siapkan 1 bungkus Nutrijel coklat, masukkan ke dalam panci. Kemudian kita tambahkan air sebanyak 700 ml. Aduk rata terlebih dahulu supaya Nutrijelnya tidak ada lagi yang menggumpal atau bergerindil sebelum kita menyalakan kompor. Hanya 1 bungkus Nutrijel coklat bisa menghasilkan lebih 10 botol minuman coklat kekinian. Dijual 5.000 saja sudah untung banyak, apalagi kalau kita jual di atas 5.000. Nah, ini dia sudah mendidih, kita angkat kemudian kita masukkan es batu ke dalam mangkok yang agak besar. Dan kita tuang langsung Nutrijelnya ke dalam es batu tersebut. Selanjutnya kita aduk-aduk saja supaya Nutrijelnya menjadi lumut. Caranya cukup simpel bukan, cuma diaduk seperti ini saja dan nanti adonannya berubah menjadi seperti lumut. Karena mangkok saya kekecilan makanya saya tukar menjadi mangkok yang lebih besar. Setelah semuanya sudah rata, kita siapkan susu evaporasi sebanyak 1 kaleng atau setara dengan 500 ml dan tambahkan susu kental manis secukupnya, boleh menggunakan setengah kaleng juga. Setelah itu kita aduk rata hingga tercampur rata dan ini siap untuk dinikmati. Dikemas dengan botol gendut seperti ini hasilnya lebih cantik ya. Selamat mencoba, semoga jualan kalian laris. Sampai di sini dulu resep kali ini. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa di-share ke teman kalian ya. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.